Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Kang Hasna. Kali ini aku akan unboxing sebuah antena ya, sahabat. Ini antena digital ya, yang sekarang lagi viral. Aku ini belanja di Shopee. Harganya murah, cuman 17.000 aja antena ini. Buka dulu isinya. Enteng sekali ya sahabat ya. Ini dalamannya ya sahabat. Ini antena TV. Aku buka ya. Wow, ini tipis sekali ya, tipis. Ini buku petunjuknya. Kabelnya pun lumayan panjang ya sahabat ya. Ini panjang ya. Ini jadi seperti kayak kipas ya. Kipas anak-anak biasa di... Ini kan ada ya jualan di kampung-kampungnya. Ini kayak kipas ya. Ini perhatikan sahabat. Nah ini. Ini kan kalau... dicolokin ke antena kayaknya nggak bisa nih sahabat ya. Oh ini sahabat. Oh ini ada... sambungannya. Nah ini sambungannya sahabat ya. Ini masukin ke sini, diputar kemudian ya. Nah ada sambungannya ya sahabat. Nah ini sangat simpel ya. Kayaknya ini simpel sekali nih, simpel. Oh ini yang merah-merah ini, kayaknya ini double tip ya. Ini dibuka yang merahnya, kemudian ditempelin ke tembok ya. Gimana cara masang antena ini? Sangat ringan sekali, nggak bikin ribet. Harga murah. Ini aku pesan di Shopee cuma dengan harga 17.000 ya. Ada yang harga 20.000, 25.000 ya. Beda-beda toko pasti harganya juga beda ya. Sangat terjangkau sekali, tidak bikin ribet buat yang ngontrak-ngontrak kan ya. Jadi buat TV LED, TV tabung juga bisa kayaknya ya. Gimana cara masangnya? Kalau sangat mudah ya. Oke. Aku ajarkan cara masangnya, tapi jangan lupa di subscribe. Klik loncengnya yang di bawah. Boleh komen ya. Oke, ikutin guys. Nah ini TV aku, ini ya, sinyalnya kurang bagus ya. Aku coba dengan antena TV digital yang ini ya. Oke. Ini gambarnya banyak semutnya ya. Perhatikan. Ini TV LED ya. Aku copot dulu. Ini yang bagian colokan antena, copot ya.
Yang antena copot. Ya, ini colokan antena copot. Mungkin kurang bagus, kebetulan jelek kali ya. Aku ambil ini. Nah, ini udah disambung. Kemudian dicolokin lagi ke lubang antena ya. Ini kan ada double tipnya ya, double tipnya. Aku lepas dulu. Semua yang dekat ya. Nah, ini double tipnya. Lepas. Kemudian aku tempelin ke sini ya. Di tembok ya, ini rekat sekali ya. Nah, dicari, diputar-putar gelombangnya ya. Lumayan ini. Kita cari ya posisi yang bagus di mana yang supaya gambarnya lebih ini ya. Biar lebih terang gitu. Nah, ini lumayan ya hasilnya. Kita ganti posisi ininya, ini kayaknya kurang terang ya. Nah, ini sahabat ya, lumayan lah hasilnya ini ya. Jadi cuma ditempelin di tembok, mudah ya. Tes suaranya gresek-gresek tidak ya. Nah, lumayan sahabat ya. Nah, hasilnya begini, kita tempelin di tembok ya. Jadi nggak bikin ribet kita putar-putar. Apalagi kalau kita lagi pas nonton bola, suka muter-muter, putar lagi ya. Jadi cukup simple dicolokin ke antena. Langsung oke ya guys. Sangat mudah sekali. Oke, gitu aja cara masang antena TV digital ya. Antena digital gitu ya. Oke, segitu aja. Semoga bermanfaat buat sahabat subscribe. Ternyata suaranya juga enggak gresek-gresek kayak antena luar ya.
suaranya nggak gersek-gersek ya, jadi suaranya bagus ya. Aku gedein lagi, nah, jadi suaranya nggak ini ya. Agus telemetik penarik doang, sangat mudah, cuma ditempelin doang ya. Cuma dengan modal 17.000 nggak bikin ribet ya. Oke, semoga bermanfaat dengan tutorial ini. Jangan lupa di subscribe and comment ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.